sampai dengan tangguh karena ada 26 siswa yang hari ini akan mempresentasikan kegiatan sehari-hari. Jadi nanti teman-teman yang namanya muncul di handphone Bu Sarifa, dia yang akan presentasi terlebih dahulu. Siap ya teman-teman ya? Maksudnya gimana Bu Sarifa? Maksudnya contohnya di sini Bu Sarifa akan klik handphone Bu Sarifa. Nanti akan muncul namanya, misalkan namanya Musa nih. Berarti nanti Musa yang akan presentasi terlebih dahulu. Iya sayang Harfan, ada apa? Presentasi apa Bu? Presentasi apa Bu? Untuk tahfiznya luring sayang, presentasi kegiatan sehari-hari sayang Kia. Oh offline. Oke, siap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bu Sarifa akan, iya betul, menceritakan kegiatan sehari-hari dari pagi hingga malam hari. Siap, teman-teman? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Sarifa akan putar spinnya. Nah, tuh, teman-teman, udah muter. Siapa kita lihat? Siapa ya? Wilda. Oh, Wilda. Silakan. Dapat nomor satu. Teman-teman, dimatikan dulu mikrofonnya ya. Kita akan mendengarkan presentasi dari Wildan. Wildannya sedang dipin dulu. Habisin. Ya, teman-teman yang lain, tolong dimatikan mikrofonnya sayang ya. Ya, silakan. Wildan, silakan sayang dinyalakan mikrofonnya. Wildan, silakan sayang. Yuk, sudah bisa presentasi. Bangun tidur. Boleh salam dulu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada nyalain bagus tapi. Matiin aja, dimatiin. Sehari-hari pertama bangun tidur, kedua mandi, ketiga membawa baju, keempat memakai seragam, kelima mencuci rambut, keenam makan pagi. Orang tua ke-8. Silakan. Ke-8 berangkat ke sekolah. Saat pulang sekolah, aku waktu sekolah subuh. Setelah sholat subuh, aku mandi. Setelah mandi, aku tidur. Membaca doa tidur. Mengaji. Waktu maghrib aku sholat maghrib dan waktu isya aku sholat isya dan saatnya malam aku sikat gigi dan membaca doa tidur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Wildan, terima kasih sayang. Wah, Wildan ternyata sangat rinci sekali dipresentasikannya satu persatu dari mulai kegiatan bangun tidur sampai mau tidur lagi. Hebat Wildan, terima kasih ya sayang ya. Oke, tidur lagi.
Iya, dari bangun tidur kegiatannya diceritakan, kegiatan siang, sore, sampai kegiatan malam hari juga. Oke, terima kasih Wildan. Nah, Bu Sarifah makin penasaran lagi nih sama penampilan selanjutnya. Kita putar lagi spinnya nih teman-teman. Yuk, lihat teman-teman. Siapa ya kira-kira ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita putar. Siapa nih kira-kira? Nadia. Silakan Nadia. Ya. Akan mikrofonnya sebentar dipin dulu ya Nadianya ya. Sayang ya. Oke, tunggu sebentar sayang. Nadianya dipin dulu. Oke, silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adia mau pesan. Nadia, di pagi harinya Nadia makan sarapan mie. Dan siangnya Nadia menggambar. Dan Nadia sore harinya Nadia belajar nulis supaya pintar, supaya tulisannya bagus. Yang di malam hari Nadia habis sholat maghrib Nadia ngaji supaya ngajinya lancar. Sekian dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Nadia. Wah, Masya Allah, semangat sekali Nadia mempresentasikannya. Dari mulai kegiatan pagi, siang, sore, dan malam hari. Hebat Nadia, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Makin penasaran lagi Bu Sarifah dengan penampilan selanjutnya. Oke, kita spin lagi nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kira-kira ya? Siapa ya? Selanjutnya? Musa. Silakan Musa. Musa, sebentar saya mau dipin dulu. Oke, dipin dulu ya Musanya. Oke, silakan Musa. Silakan Musa. Silakan sayang, sudah bisa presentasi. Langsung saya. Musa, silakan sayang, sudah bisa presentasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi harinya Musa bangun tidur, mandi, sholat subuh. Setelah sholat subuh, sarapan, pulang sekolahnya, sholat duha. Waktu sholat zuhur, makan siang, bubuk siang. Sorenya sholat asar dan mengaji. Malamnya setelah sholat maghrib, belajar di malam hari. Kemudian?
Kemudian makan malam, terus gosok gigi, kemudian sholat isya. Tidur. Kemudian di sholat isya. Sudah, saya? Sudah. Sudah, oke. Hebat, Musa. Terima kasih, Musa. Wah, Musa juga sama. Sudah mempresentasikan kegiatan Musa selama sehari. Dari pagi sampai malam hari. Masya Allah, hebat, Musa. Terima kasih, saya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi teman-teman siapa kira-kira ya. Nah, Ustaz Rifa sudah putarkan nih spinnya. Siapa ya? Siapa ya? Tanggu, silakan Tanggu, dinyalakan mikrofonnya. Yang sabar sayang ya. Iya, kayaknya udah banyak yang nggak sabar nih untuk presentasi. Hebat teman-teman kelas satu inukogen. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Terbalik sebentar saya. Itu terbalik sayang. Layarnya diputar dulu sayang, karena di sini kepalanya Tanggu ada di bawah. Iya. Oke. Good Tanggu. Nah, sekarang kan sudah terlihat. Silakan Tanggu. Assalamualaikum. Hai teman-teman ya. Aku menceritakan kehidupan selama hari. Di pagi itu aku bangun pagi dan mandi dan aku sarapan dan habis itu aku sekolah. Sesudah pulang sekolah, aku makan siang dan tidur siang. Sesudah bangun, aku mandi dan pergi ngaji. Sesudah pulang, aku hafalan surat pendek pasal hukum. Waalaikumsalam. Hebat Tanggu. Wah, Masya Allah, berani-berani sekali nih teman-teman kelas 1 Ibnu Khaldun. Hebat, ternyata sudah bisa menceritakan kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam hari. Terima kasih banyak ya Tanggu ya. Oke, Bu Sarifah makin penasaran lagi dengan khas presentasi teman-teman. Siap, selanjutnya. Selanjutnya Bu Sarifah. Kita putar. Siapa kira-kira ya? Putar. Siapa nih? Nah, udah dapet nih. Raka. Raka. Oke, Raka. Dinyalakan mikrofonnya, sayang. Oke, Raka. Sebentar, sayang. Pai dipin dulu. Saya terdengar tadi Pak? Ya, terdengar. Oke, silakan Raka. Raka, silakan sayang, sudah bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya. Silakan Raka. Dimulai presentasi saya. Silakan ceritakan saya kegiatan sehari-hari Raka. Dari mulai bangun tidur sampai Raka tidur lagi, iya sayang. Silakan. Tidur. Terus mandi. Sarapan. Aku terus belajar. Biar makin pintar. Bermain sama kucing.
Terus? Terus. Les. Habis les apa lagi? Oh tidur. Kemudian? Udah. Wah, hebat Raka. Masya Allah. Terima kasih Raka. Raka juga sudah menceritakan teman-teman kegiatan sehari-hari yang Raka lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi di malam hari. Terima kasih banyak sayang. Oke, sekarang Bu Sarifa lanjut lagi nih teman-teman. Akan Bu Sarifa putarkan lagi. Lihat ya, kira-kira siapa ya penampilan selanjutnya. Tara, kita putar. Siapa ya? Udah ada nih. Aisyah Bila. Silakan Aisyah Bila. Nyalakan mikrofonnya. Udah pada enggak sabar nih untuk presentasi teman-teman hebat. Aisyah Bila, mana Aisyah Bila? Sebentar sayang, sebentar Aisyah Bila, dipin dulu sayang. Dipin dulu sebentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aisyah Bila mau menceritakan tentang pengalamanku di rumah. Biasanya kalau pagi-pagi aku ke sekolah atau enggak sekolah di rumah, lalu sarapan. Lalu mandi. Habis itu sebelum belajar aku mandi. Kedua, siang-siang aku selesai sekolah. Aku habis itu makan siang lalu bermain. Lalu sholat. Ketiga, aku sholat asar lalu bermain. Habis itu mandi sore. Habis itu maghrib aku sholat. Sholat maghrib. Dan salat maghrib, habis itu makan malam. Kalau sudah malam aku sholat isya, lalu aku tidur. Segitu dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinci sekali dari pagi sampai mau tidur lagi dipresentasikan. Iya. Oke, terima kasih Aisyah Bila ya. Oke, sekarang selanjutnya. Siapa ya? Yuk, kita masuk lagi. Bu Sarifa ya? Marsha mau masuk. Ke Butina. Oke, ya silakan. Bentar ya. Marsha. Satu Aka ya. Ya silakan Marsha, sudah bisa join ya. Silakan ya. Saya. Marsha klik join saya. Oke teman-teman, Bu Sarifa lanjut lagi nih. Setelah Aisyah Bila, kira-kira penampilan siapa ya? Apa ya? Kita putar. Siapa nih? Namiel. Mana Namiel? Namiel, nyalakan mikrofon ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku belajar di rumah. Pagi hari ini aku sarapan pagi. Habis itu belajar siang. Baru sholat sore. Habis itu tidur malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Namiel.
keren-keren ya teman-teman. Ini saya. Oh, Torik mau ke kelas 1A kah ya? Oke, sebentar oh, Torik. Oh iya, sayang ya. Terima kasih. Torik 1A kah ya? Aka, ya. Silakan Torik, sudah bisa bergabung ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, Bu Syarifah akan lanjut lagi nih. Siapa lagi ya setelah Namiel ya? Wah, wow, iya, banyak yang penasaran nih Pak Yudi nih. Kita putar lagi. Tekan jadi. Siapa ya? Aku belum. Nah, sudah dapat nih. Sofi. Nyalakan mikrofonnya Sofi. Dipin dulu sama Pak Yudi. Oke, silakan Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ceritakan kegiatan aku sehari-hari. Pagi-pagi aku sholat subuh. Setelah itu aku mandi. Setelah itu aku sarapan. Lalu aku siap-siap pergi ke sekolah. Habis setelah pergi ke sekolah, aku sarapan. Setelah itu aku tidur. Setelah tidur, aku sorenya aku sholat. Setelah sholat aku mandi. Setelah itu aku sholat maghrib. Setelah itu aku tasbih. Setelah itu aku baca bismillah sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Sofi. Wah, masya Allah. Ini dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi diceritakan sama Sofi. Terima kasih banyak ya Sofi ya. Kali teman-teman. Siapa lagi Bu Syarifah? Bu Syarifah makin penasaran nih dengan penampilan selanjutnya. Wah, ternyata nggak kerasa udah ada 8 yang tampil. Oke, Bu Syarifah akan putar lagi nih teman-teman. Siapa kira-kira ya setelah Sofi? Ya, lihat lagi. Nah, lihat teman-teman, sudah muter nih lingkarannya. Yang belum deketannya. Siapa kira-kira ya? Zakira. Zakira, silakan nyalakan mikrofonnya saya. Sudah. Silakan Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Zakira akan menceritakan kegiatan Zakira dari pagi sampai malam hari. Bangun tidur, ku terus sholat. Tak lupa aku mandi dulu. Bis mandi aku sarapan pagi. Lalu barang ke sekolah. Ke sekolah. Setelah pulang dari sekolah, Zakira sholat duha, belajar berguling, dan bermain bersama kakak. Sholat zuhur, makan, dan tidur siang. Selanjutnya Zakira bangun tidur, sholat asar, bermain bersama kakak sambil menyiram tanaman, mandi dan belajar UI. Malam harinya, Zakira sholat maghrib, makan malam, belajar sama mama, sholat asar dan tidur. Jadi
kegiatan Zakira yang paling Zakira suka adalah menyerahkan dengan sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hebat Zakira. Oh ya sayang. Oke, Fazli dengan Butina ya. Oke, dimasukkan ya, dulu ya Fazli ya. Wah, wow, Masya Allah Zakira. Tadi sampai dinyanyiin sama Zakira kegiatan di pagi harinya. Bangun tidurku terus sholat subuh. Wah, Masya Allah. Hebat Zakira. Terima kasih sayang. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Bu Syarifah akan putar lagi. Ya, siapa nih penampilan sehabis Zakira ya? Siapa lagi ya? Lihat, wah, ya, sudah muter nih teman-teman nih. Siapa ya? Wah, sudah ketemu nih. Kira-kira siapa ya? Nayara. Nayara. Silakan Nayara, boleh dinyalakan mikrofonnya Naya. Oke, sayang ya, dipinkan dulu. Biar terlihat jelas. Oke. Oke, silakan Naya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ini sudah satu hari kegiatan rumah. Saya merapikan tempat tidur. Lalu sholat subuh dan sarapan pagi, lalu berangkat ke sekolah. Dan sekolah saya mengganti pakaian, lalu sholat makan siang dan tidur siang. Sorenya saya les mengaji. Lalu habis les saya main sama adik. Habis main ini mandi sholat asar. Makan malam, nonton TV sebentar, sholat tidur jam 3 jam 9. Saya suka nonton TV dan baca bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat Naya. Rinci sekali tadi diceritakan sama Naya kegiatan iya. Sehari-hari yang biasa Naya lakukan. Luar biasa Naya. Hebat Naya. Wah, jadi makin penasaran lagi apa ini sama penampilan selanjutnya. Nah, teman-teman, ternyata sudah 10 yang tampil. Ada 16 lagi nih yang belum. Bu Syarifah akan klik lagi nih. Kira-kira siapa ya penampilan setelah siapa Naya? Ya, selanjutnya ya. Kita lihat. Yang belum kedepannya. Siapa nih? Nisa. Nisa, teman-teman. Nisa, dinyalakan dulu sayang mikrofonnya. Oke, sebentar Nisa ya. Oh iya sayang. Oh, iya. Sebentar ya teman-teman ya. Satu berjam masa. Nah ya, satu angka saya. Assalamualaikum. Oke, Nisa tunggu sebentar sayang, dulu Nisa, ya. Sayang. Dipin dulu ya Nisa ya. Sudah ya. Nisa sedang dipin dulu. Sudah. Sudah sayang ya. Oke Nisa. Oke Nisa, silakan. Assalamualaikum Bu Syarifah, Pak Yudi. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nisa. Setiap hari saya bangunnya jam 6. Habis saya bangun tidur, saya bereskan kasur. Habis bereskan kasur, saya langsung mandi. Habis mandi, saya langsung pakai baju seragam. Habis pakai seragam, saya langsung sarapan. Habis sarapan, saya langsung pergi ke sekolah. Dianterin ayah, pulangnya dianterin sama tante.
Habis pulang, saya langsung cuci kaki, cuci tangan. Habis itu saya langsung pakai baju bermain sama kakak dengan adik. Habis bermain, saya langsung sholat. Habis sholat, saya langsung makan. Habis makan, saya langsung tidur siang. Habis tidur siang, sorenya saya nyiram tanaman. Habis nyiram tanaman, saya langsung mandi. Habis mandi, saya langsung ngaji. Habis ngaji, saya langsung bermain sama adek. Habis bermain, saya langsung makan. Habis makan, saya langsung belajar baca Al-Quran. Habis itu saya langsung tidur. Habis tidur, saya sholat. Kamu nanyain ke ibu ya? Sholat isya, sholat maghrib, sholat isya. Habis itu saya tidur jam 9. Terima kasih Bu Syarifah Payudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nisa. Waalaikumsalam Nisa. Wah, kinci sekali ya, kegiatannya. Dari pagi ya, sampai tidur lagi. Hebat Nisa. Ya, Nisa. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Berani-berani banget nih teman-teman kelas 1 Ibnu Kholdun. Masya Allah, jadi makin penasaran sama teman-teman yang lain nih. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Siapa lagi ya? Oh iya, Elsa ya. Elsa ke kelas 1. Iya, tadi sempat keluar terus mau masuk lagi, Bu. Oh iya. Iya, tidak apa-apa. Elsa 1. Ibnu Rus. Iya. Iya, Bu. Silakan. Bu Syarifah Payudi. Sama-sama. Iya, Isabella. Elsa kan teman aku TK. Oh iya, teman Isabella TK. Elsa juga teman TK Queensa. Iya, oke. Bu Syarifah lanjut lagi ya teman-teman ya. Bu Syarifah makin penasaran nih sama presentasi dari teman-teman yang lain juga. Wah, sudah muter teman-teman. Lihat kira-kira siapa ya penampilan selanjutnya. Ya? Setelah Nisa kita lihat nih. Wah, sudah ketemu nih. Warnanya hijau. Harfan. Halo, kita ke Harfan. Harfan, silakan nyalakan mikrofonnya sayang. Halo Harfan, siap sayang? Oke, silakan Harfan. Harfan, silakan. Silakan saya sudah apa? Bisa presentasi kegiatan sehari-hari Harfan. Harfan pagi mandi, setelah mandi makan, setelah makan sekolah. Setelah sekolah Harfan siang ngaji. Setelah ngaji Harfan sore main. Setelah main Harfan tidur malam. Terima kasih. Sama-sama Harfan. Wah, hebat Harfan. Luar biasa. Keren. Harfan sudah bisa menceritakan kegiatan Harfan dari pagi sampai malam. Luar biasa. Terima kasih ya sayang ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat penampilan Harfan. Selanjutnya kira-kira penampilan dari siapa ya? Kita putar lagi nih teman-teman. Kita putar, wah dia sedang memutar nih teman-teman. Kira-kira siapa ya penampilan selanjutnya? Siapa ya? Oh, ini warna merah nih. Penasaran nih siapa ya? Winsa. Sebentar ya, pengen dulu. Oke, dipin dulu ya Winsanya ya. Oke, Winsa. Selamat. Oke, teman-teman yang lain boleh dimatikan dulu mikrofonnya ya. Ya, mikrofonnya sayang ya. Si manipu.
Ya, Mas Ayu dimatikan dulu mikrofonnya. Mahal Aladdin. Silakan Quinsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Yudi, Bu Syarifah dan teman-teman. Quinsa akan menceritakan kegiatan Quinsa dari pagi hingga malam. Quinsa bangun jam 5:30. Habis bangun tidur, Quinsa ambil air wudu untuk sholat subuh. Habis sholat subuh, Quinsa sarapan. Habis sarapan, Quinsa mandi pagi dan tidak lupa untuk menggosok gigi. Habis mandi, Quinsa sekolah. Habis sekolah, Quinsa bersantai dan memakan cemilan. Habis bersantai, Quinsa mengerjakan tugas-tugas offline. Habis mengerjakan tugas offline, Quinsa makan siang. Habis makan siang, Quinsa melaksanakan sholat zuhur. Habis sholat zuhur, Quinsa tidur siang. Habis tidur siang dan azan asar pun tiba, Quinsa sholat asar. Habis sholat asar, Quinsa bermain bersama adik. Bermain bersama adik adalah kegiatan favorit Quinsa. Habis bermain bersama adik, Quinsa mandi sore. Habis mandi sore dan azan maghrib pun tiba, Quinsa sholat maghrib. Sholat maghrib, Quinsa makan malam bersama keluarga. Habis makan malam dan azan isya pun tiba, Quinsa sholat isya. Habis sholat isya, Quinsa menghafal surat-surat dan mengaji Umi. Habis mengaji, Quinsa belajar untuk persiapan sekolah besok. Habis belajar, Quinsa tidur malam. Sekian ya kegiatan Quinsa dari pagi hingga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ternyata kegiatan favorit Quinsa yaitu bermain sama adik. Masya Allah, hebat Quinsa, sudah dipresentasikan dari pagi sampai tidur lagi. Terima kasih ya sayang ya. Oke teman-teman, tadi sudah ada penampilan dari Quinsa juga nih yang sudah presentasikan kegiatan Quinsa. Sekarang Bu Syarifah mau putar lagi, kira-kira siapa ya penampilan selanjutnya? Kita lihat teman-teman. Siapa ya? Wah, warna apa nih? Kuning ya. Oh, Zara. Silakan Zara dinyalakan mikrofonnya. Zara, Bu ya. Assalamualaikum. Sayang, dipin dulu sayang. Zara, tunggu sebentar ya, dipin dulu. Pak Edi mau pinkan dulu saya sebentar. Sebentar. Oke, silakan. Assalamualaikum, nama saya Zara. Saya Waalaikumsalam. Malam hari. Aku bangun tidur 5:00 pagi. Setelah itu aku minum susu dan berwudu. Lalu aku sholat subuh berjamaah bersama ayah dan bunda. Kemudian aku mandi dan menggosok gigi. Setelah mandi aku berpakaian dan sarapan pagi, lalu aku berangkat ke sekolah 7:00 pagi. Setelah pulang sekolah, aku mencuci tangan dan berganti pakaian, lalu aku belajar offline di rumah dari 10:00 pagi hingga 12:00 siang. Setelah itu, aku sholat zuhur dan makan siang, lalu aku membantu bunda menjaga adik dan merawat nenek yang sedang sakit. Setelah itu aku bermain sepeda bersama teman
hingga pukul 3 sore. Lalu aku mandi sore dan berwudu. Kemudian aku sholat asar berjamaah bersama bunda. Lalu aku mengaji dan makan cemilan sambil menonton televisi sampai pukul 6 sore. Setelah itu aku berwudu dan sholat maghrib berjamaah bersama bunda. Lalu aku makan malam dan mengerjakan tugas sekolah hingga pukul 9 malam. Kemudian aku berwudu dan sholat isya berjamaah bersama bunda. Setelah itu aku menggosok gigi dan tidur malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Zara. Wah, Masya Allah. Rinci sekali ya, dari pagi ketika bangun tidur sampai mau tidur lagi. Hebat Zara. Terima kasih ya sayang ya. Wah teman-teman, Bu Sarifah makin penasaran lagi dengan penampilan selanjutnya nih. Tadi setelah penampilan Zara, kira-kira siapa ya Pak Idi ya? Kita lihat nih. Kita putar. Wah, sudah memutar nih teman-teman lingkarannya. Siapa? Oh, warna merah nih. Siapa kira-kira? Aisyah, ayo dia. Silakan Aisyah, ayo dia, dinyalakan dulu sayang mikrofonnya. Ya, tunggu sebentar ya, dipin dulu. Baik, dipin dulu biar. Dipin dulu. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aisyah Yudia Ramadhani. Aku akan menceritakan kegiatanku sehari-hari. Pagi hari bangun tidur dan setelah itu mandi dan tidak lupa menggosok gigi. Dan setelah itu sholat subuh. Pas itu sarapan lalu ke sekolah. Siang harinya pulang sekolah dan pulang sekolah lalu sholat zuhur. Terus makan siang lalu tidur siang. Sore harinya sholat asar terus mandi sore. Pas itu bermain, kadang-kadang nonton TV. Malam harinya sholat maghrib. Dan setelah itu Aisyah menunggu sholat isyanya. Pas itu makan malam. Pas itu baca buku, belajar hafalan surat, baca Umi. Terus sikat gigi, lalu tidur. Wow. Itu dia fotonya. Ya, ada foto-fotonya yang sudah ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Aisyah Yudia. Terima kasih sayang. Wah, Aisyah Yudia juga keren sekali tadi mempresentasikannya. Masya Allah, luar biasa. Semangat sekali. Hebat Aisyah Yudia. Iya. Terima kasih ya sayang ya. Iya sayang. Aku tadi keluar, aku ke Nurus. Tadi Nurus. Oke Kanza. Kanza nanti klik join lagi ya. Ya. Kanza. Sorry Pak, aku izin BAB. Oh iya, silakan Amiel. Oke, Kanza silakan sayang, sudah bisa klik join. Oke, oke teman-teman. Tadi kita sudah melihat penampilan dari Aisyah Yudia. Sekarang kita putar lagi teman-teman lingkarannya. 1, 2, 3. Wah, sudah putar nih teman-teman. Siapa ya kira-kira ya? Ibu nih. Dika. Wah, Dika juga sudah menyalakan mikrofonnya ternyata. Silakan Dika. Apa Bu? Oke Dika, silakan presentasikan ya sayang ya. Kegiatan sehari-hari Dika. Ya.
Assalamualaikum teman-teman. Oke, Dika tunggu sebentar dulu sayang Kak. Dan masker. Iya. Oke, tunggu sebentar ya Dika ya. Oke. Sudah. Dika. Sinyalnya. Bu, oh, ini iya, kalau sinyal ke satu AK di mana ya, Bu? Oh iya. Oh, Pak. Siapa? Ini yang di depan. Apa ini? Oke. Dika. Oh, Dika. Kalau di sinyal nih, teman-teman, sepertinya. Iya, sedangnya di yang lain. Sambil menunggu Dika, kita ke yang lain dulu ya teman-teman ya. Sepertinya Dika ada kendala di sinyal ya teman-teman. Betul teman-teman, sepertinya Dika ada kendala di sinyal nih. Oke, baik Bu Sarifah putar lagi ya teman-teman ya. Bisa menerim. Kita lihat kira-kira siapa nih. Siapa ya sepertinya ya. Wah, warna biru nih. Siapa nih? Kia. Mana? Silakan Kia, dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kia akan menceritakan kegiatan Kia dari pagi hingga malam hari. Pagi hari Kia bangun tidur. Setelah bangun tidur, Kia melaksanakan salat subuh. Salat subuh, Kia duduk-duduk di teras sebentar. Setelah itu Kia mandi pagi. Setelah mandi pagi, Kia memakai seragam sekolah. Setelah itu Kia sarapan sebelum sekolah. Setelah itu Kia bersiap-siap untuk sekolah. Setelah selesai sekolah, Kia mengerjakan. Dia mengerjakan tugas-tugas seluruhnya. Setelah itu, Kia melaksanakan sholat duha. Setelah itu, pada siang hari, Kia sholat duhur. Setelah itu, Kia makan siang sambil nonton televisi. Setelah itu, terkadang setelah itu kegiatan pada sore hari. Ia melakukan mandi sore. Setelah itu, ia sholat asar. Setelah itu, bersiap-siap untuk mengaji. Setelah saya mengaji, biasanya ia menunggu azan maghrib. Setelah azan maghrib, ia melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu, ia makan malam sambil nonton televisi. Setelah itu, ia menunggu azan isya. Setelah itu, sholat isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kia. Masya Allah. Wah, iya, itu terima kasih Kia untuk penampilannya. Oke, Bu Sarifah. Siapa lanjut lagi, ya? Lagi nih? Apakah Dika sudah bergabung lagi? Lewatan tadi. Amira mau ke kelas 1 Al-Hawarizmi ya? Oh iya, sebentar sayang ya. Amira ya. Dika, apakah Dika sudah bergabung kembali? Belum ya? Mana cuinnya? Ibnu Rus. Oke, berhubung Dika
belum join lagi nih teman-teman. Jadi Bu Syarifah lanjut lagi nih, diputar lagi ya. Siapa ya? Siapa ya? Tererere. Siapa selanjutnya? Wah, namanya apa? Wah, warna apa nih? Oh, Lafta. Sekarang Lafta. Nyalakan mikrofonnya, saya. Sebentar ya, Lafta. Ini pinkan dulu, Lafta. Sebentar, saya. Silakan Lafta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya. Silakan Lanta. Silakan sayang, ceritakan kegiatan sehari-hari yang biasa Lafta lakukan. Habis bangun tidur, apa yang akan Lafta lakukan? Habis bangun tidur. Ayo sayang, semangat Lafta. Ayo, tidak usah. Ayo sayang, berani. Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur ngapain? Ya lupa. Mandi. Ikut orang. Sarapan. Sarapan ngapain? Sarapan dari sekolah. Sekolah, belajar membaca, bermain sama adik, lagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah adik-adik ulang lagi Bu? Maaf tadi terkait sama sinyal. Oh iya, nanti akan diulang Bunda setelah Lafta. Terima kasih. Silakan Lafta dilanjut saya. Mengaji. Mobil. Habis mengaji. Apa sayang? Nah, aku izin selesai. Mas dari bangun tidur ngapain? Silakan yang mau ke kamar mandi. Silakan saya yang mau ke kamar mandi. Mas bangun tidur ngapain? Bangun tidur ngapain? Apalagi saya? Apalagi saya? Gak usah nanya saya. Iya, Lafta kan hebat. Bermain sepeda. Habis main sepeda? Ngaji. Terus apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, keren. Lafta juga sudah menceritakan teman-teman kegiatan Lafta dari pagi. Ada yang sepeda juga. Kemudian mengaji sama belajar membaca, latihan membaca di rumah. Hebat Lafta. Terima kasih saya. Terima kasih Lafta. Oke, sekarang kita lanjut ke Dika ya teman-teman ya, karena alhamdulillah nih Dika sudah bisa bergabung lagi. Jadi Dika, boleh dinyalakan saya mikrofonnya? Silakan Dika, dinyalakan saya mikrofonnya. Mana Dika-nya? Kedematin mana? Dika. Bukan dikit lagi, Bu. Coba lagi. Oke.
Oke nih, Dika sudah ada. Silakan dinyalakan sayang mikrofonnya. Enggak deh. Ini maksudnya tadi ada orang. Ada Dika. Kok pada hilang? Iya. Dika. Dika, halo. Gak tahu. Oke Dika. Oke Dika. Nyalakan saya mikrofonnya saya. Oke Dika, silakan nyalakan mikrofonnya ya. Oke Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman dan Bu Guru, nama saya Dika. Hari ini aku akan presentasi kegiatan sehari-hari berdasarkan foto aktivitasku. Ini foto aku. Pertama pagi hari belajar online. Hari-hari saya siang harinya saya tidur siang. Sore hari saya bermain di lapangan, main kuda lumping, main bola. Lalu mengaji malam hari. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Dika. Terima kasih Dika. Wah, ternyata siang hari kegiatan Dika itu bermain kuda lumping. Iya. Wah seru sekali Dika kegiatannya. Terima kasih sayang ya. Terima kasih teman-teman. Dika. Kita lanjut lagi nih teman-teman, iya. Tersisa tinggal 8 lagi. Oke, kira-kira siapa ya? Kita lihat nih teman-teman. Wah, sudah muter nih. Siapa selanjutnya yang tampil setelah 3? Kita lihat bersama-sama. Warna hijau. Ginan. Kenzi. Sebentar dinyalakan dulu mikrofonnya sayang. Mana Kenzi dinyalakan dulu. Oh, sudah ada. Oke, sayang. Silakan Kenzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau cerita tentang kegiatanku sehari-hari. Abis bangun tidur sama mandi, aku berangkat ke sekolah. Kegiatanku di siang hari, aku menonton TV. Aku suka film SpongeBob. Kegiatan sore hari, aku bermain bersama adik bermain sepeda. Setelah aku sholat maghrib, aku mengaji dan murojaah. Sekian dulu ya, dadah. Oke, hebat Kenzi. Wah, rinci sekali sayang. Masya Allah, hebat. Terima kasih banyak ya Kenzi ya. Wah, keren teman-teman semua penampilannya nih. Jadi makin penasaran dengan penampilan teman-teman yang lain juga nih. 7 lagi ternyata, Pak Yudi. Tidak kerasa, tinggal 7 lagi. Ya.
Iya, kita lihat ya teman-teman ya penampilan selanjutnya nih kira-kira siapa ya? Siapa sudah muter nih teman-teman nih. Warna biru, siapa nih warna biru nih? Siapa ya? Kina. Oke, okay, Kina. Sebentar dipin dulu ya. Kok sama Kenzi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kinan, Kinan mau mempresentasikan kegiatan Kinan dari pagi sampai malam. Kinan bangun pagi jam 5 pagi. Alis bangun pagi, Kinan sholat subuh. Habis sholat subuh, Kinan mandi. Alis mandi, Kinan tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, Kinan makan bersama keluarga. Habis makan, Kinan ke sekolahan. Kegiatan Kinan di siang hari. Kinan pulang dari sekolah. Habis pulang dari sekolah, Kinan makan. Habis makan, Kinan sholat zuhur. Habis sholat zuhur, Kinan nonton TV. Kegiatan Kinan sore hari. Kinan mandi. Habis mandi, Kinan sholat asar. Habis sholat asar, Kinan bermain bersama kakak dan adik. Habis main, Kinan menyambut ayah pulang. Kegiatan Kinan di malam hari. Kinan sholat maghrib. Habis sholat maghrib, Kinan membaca Umi. Habis baca Umi, Kinan baca supaya bacaan Kinan lebih lancar. Habis baca, Kinan bersama keluarga. Habis itu, Kinan sholat isya. Habis sholat isya, Kinan sikat gigi. Habis sikat gigi, Kinan tidur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, Kinan. Terima kasih, Kinan. Wah, semangat sekali presentasinya, Kinan. Masya Allah, luar biasa. Jadi makin penasaran dengan penampilan selanjutnya. Siapa lagi kira-kira ya setelah Kinan ya. Hebat. Semua. Kita lihat lagi nih teman-teman, siapa ya kira-kira ya? Wah, sedang muter nih. Siapa nih? Kepala aku ikut muter. Danis. Dinyalakan dulu Danis mikrofonnya. Sebentar ya, sebentar okay, sayang Danis. Tunggu dulu, dipin dulu. Assalamualaikum, maaf. Saya tadi laptopnya saya kematikan, terus saya kesini lagi, tolong joinkan saya ke Ibnu Rus. Ya, oke. Oke, teman-teman saya Danis. Siapa ini? Fairel, Ibnu Rus. Ibnu Rus, Fairel. Klik join saya. Silakan Danis. Assalamualaikum, Pak Guru-Guru. Waalaikumsalam. Sekarang mau ceritakan kegiatan sehari-hari rumah. Pagi-pagi Danis sholat subuh. Setelah itu Danis mandi. Setelah mandi Danis makan. Setelah makan Danis berangkat sekolah. Nah, mau pulang nanti dijemput sama ayah sama bunda. Kalau sudah sekolah Danis belajar. Sudah belajar Danis main ke rumah Uti. Tapi tadi kura-kura Danis keluar lah, abis itu Danis tolongin lagi, masukin ke akuarium lagi. Setelah itu malam sorenya Danis sholat asar, siangnya Danis sholat zuhur, makan siang,
tidur siang. Sorenya Dani sholat asar. Setelah sholat asar, Danis makan, mandi. Setelah makan mandi, Danis sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Danis belajar. Setelah belajar, Danis sholat isya. Setelah sholat isya, Danis boleh nonton. Setelah nonton, Danis tidur malam. Badan juga baca doa. Sekian. Sampai situ dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kegiatannya ada sambil masukin kura-kuranya yang ternyata kura-kuranya itu keluar dari akuarium. baru sekarang tadi kura-kuranya mau ikut belajar Danis ya? Mau ikut belajar kali sama Danis kura-kuranya ya? Iya, kura-kuranya ikut belajar kayaknya sama Danis mau ikutan. Dari keluar rumah. Oke, Danis, terima kasih banyak ya. Oke, Danis, terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Kita lihat penampilan teman kita selanjutnya. Ternyata tinggal 5 lagi nih yang belum tampil. Kira-kira siapa ya selanjutnya? Kita lihat nih. Sudah muter nih gambarnya, Bu Sarifah. Nih, sedang nanti kita muter. Foto bareng teman-teman ya. Jangan ada yang keluar dulu. Warna merah. Dafa. Siapa Ibu? Dafa. Dinyalakan Dafa, dulu saya Dafa. Dafa. Ya, Pak Bu Sarifah. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Saya dipinkan dulu. Oke, okay, okay, silakan presentasikan kegiatan sehari-harinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang hari mandi. Makan. Pergi sekolah. Jam 7 makan, habis makan nonton TV, salat duhur, tidur siang, jam 4 ngaji, salat asar. Malam, sudah malam nih. Sholat maghrib. Makan malam. Tidur, belajar. Tidur malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, Dafa juga tidak terkenal dengan sholat wajibnya. Danis. Iya, Namia. Kenapa, sayang? Aku mau tanya Danis. Oh, mau tanya Danis. Tunggu kenapa dulu ya, sayang. Danis. Danis. Mau tanya apa ke Danis, sayang? Tadi kan kura-kura mau belajar. Iya. Ini kan itu cuma bohong. Kurang-kurang lompat, kurang-kurang lompat. Abisnya mau ke tempat ke gebrang, ada tembok-temboknya, jadi iya. Dan dia nggak bisa keluar. Iya, kalau ada kucing dimakan tuh kura-kuranya kucing. Dan ini juga punya kucing di belakang. Untung kucingnya. Iya. Tapi nggak boleh dimakan.
Oke, teman-teman. Tadi kita sudah melihat penampilan dari Dava. Selanjutnya kira-kira siapa ya? Siapa tinggal lagi empat ya? Lagi nih. Ada Bianca, Andra, Fatan, dan Naura. Kira-kira empat setelah lagi, teman-teman. Setelah Dava siapa ya? Kita puter nih, teman-teman. Kita lihat. Wah, lihat lagi. Siapa? Warna biru. Siapa Bianca nih? Bianca. Mana Bianca? Di mana orangnya? Dinyalakan sayang mikrofonnya Bianca. Silakan Bianca nyalakan mikrofonnya. Coba Bu Sarifah cari dulu. Ada, sudah ada Pak Biancanya. Mana suaranya? Nah, sudah dinyalakan sayang. Iya, sudah dinyalakan. Oke. Ya, dipin dulu ya. Dipin dulu. Oke, sekarang kita oke, pulang. Silakan Bianca. Silakan Bianca sayang. Yang lain matikan dulu ya mikrofonnya sayang. Iya, dimatikan dulu ya Kia mikrofonnya. Yang lain matikan dulu. Siap, siap. Silakan. Silakan saya presentasikan kegiatan sehari-hari yang Bianca lakukan. Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatanku. Kegiatanku sehari. Dari pagi hari sampai malam. Pagi hari ku bangun lalu ku mandi. Siap-siap belajar dan ambil bukunya. Lalu aku masuk Zoom. Aku belajar sambil jam 11:30. Aku sarapan. Lalu aku sholat zuhur. Setelah itu aku bermain. Habis itu aku sholat asar. Aku mandi sore. Setelah mandi sore, aku makan sore. Lalu aku nonton sampai maghrib. Lalu aku sholat maghrib. Terus aku sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih banyak ya sayang ya.
Bianca tadi sudah menceritakan juga teman-teman kegiatan Bianca dari pagi sampai malam hari. Iya, keren sekali. Ya, terima kasih banyak sayang. Teman-teman semua berani. Iya, hebat-hebat ya Pak Yudi ya teman-teman. Hebat, ya Bu, berani-berani semua. Berani-berani semua, Masya Allah luar biasa. Jadi makin penasaran dengan tiga penampilan lagi siapa nih. Lagi kira-kira ya, setelah Bianca siapa ya? Kita putar lagi ya teman-teman, yuk kita lihat. Siapa nih. Lagi kira-kira ya? Terakhir, tidak apa-apa ya teman-teman ya, karena memang ada yang terakhir pasti. Jangan pergi dulu, Bunda mau berangkat. Ya. Apa nih selanjutnya? Naura. Dia udah tiba di sekolah. Oke, silakan Naura dinyalakan dulu. Naura ya. Mana Naura? Halo Naura. Assalamualaikum Pak Yudi. Oke, selamat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya bangun tidur, saya nonton TV, jam 6, saya siap-siap mau ke sekolah. Habis pagi, jam 10, saya berangkat ke sekolah. Habis pulang sekolah, saya jam 11 saya les. Habis pulang les, saya nyantai-nyantai dulu. Habis nyantai-nyantai, saya minum. Saya sholat. Habis sholat, saya saya menunggu siang, lalu pas sudah siang saya makan siang, habis makan siang saya tidur siang. Siap. Tadi gantian dulu saya. Mengaji, habis mengaji. Selamat saya malamnya makan malam dengan keluarga. Terus malamnya saya juga belajar membaca dengan ayah. Lalu jam 9 saya tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Naura. Oke Naura. Wah ternyata kegiatan di malam harinya ternyata Naura juga belajar membaca juga yang dibantu sama ayah. Masya Allah hebat Naura. Terima kasih banyak ya sayang ya. Terima kasih Naura. Wah teman-teman ternyata tinggal dua lagi nih yang belum. Dua lagi siapa? Iya yang belum tahu kira-kira siapa ya. Selanjutnya setelah Naura nih ada Fatan sama Andra. Kira-kira tinggal siapa dua lagi setelah nih. Naura? Fatan ya. Nah, kita putar-putar. Tidak apa-apa sayang ya yang terakhir. Andra. Oke, sebentar Pak Yudi pinkan Andra dulu teman-teman. Jadi pin dulu Andranya. Oke, Andra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari aku bermain olahraga lalu bersiap sekolah. Siang hari aku sholat ke masjid lalu aku makan siang dan tidur siang. Sore hari bermain lalu ngaji zikir.
Kemudian aku setelah sholat tidur. Sekian. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya. Wah, luar biasa teman-teman, berani-berani sekali semuanya. Wah, iya itu foto-fotonya. Kegiatan Andra. Oke. Wah, iya. Oke teman-teman, berarti tinggal satu lagi nih teman kita yang akan presentasi. Silakan Fatan. Oke, Fatan dipin dulu sebentar ya sayang ya. Fatan mana Fatan? Itu yang ada itunya, background warna biru. Oke Fatan, silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fatan agak keren sayang biar terlihat. Oke, good. Di pagi hari Fatan sekolah online. Yeay. Habis sekolah online, Fatan bermain bulu tangkis. Sore harinya Fatan bermain bola. Pada malam hari Fatan membaca buku Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Fatan. Wah, ternyata tadi ada kegiatan bermain bulu tangkis juga. Wah teman-teman, hebat-hebat sekali teman-teman. Penampilannya makin luar biasa. Iya, semangat sekali teman-teman semuanya. Alhamdulillah iya, nih teman-teman. Kita foto dulu teman-teman ya. Kita foto dulu ya sayang yuk. Iya, sabar ya. Kameranya. Kita pilih foto nih ya. Siap ya. Pertama. Yuk. Iya. Nisa mana belum ada? Kita foto dulu. Teman-teman boleh sambil dipegang juga ya fotonya. Oke. Okay. Iya, boleh sambil dipegang juga. Oke. Siap ya. Oke. Okay. Sophie. Yang pertama, Sophie belum ada nih Sophie. Halo Sophie. Bisa di depan laptop yuk kita foto bareng. Repar. Sophie dan Pizza tidak ada. Oh, Pizza sedang. Siap ya. Dava. Oke, Dava sedang. Sophie. Oke, siap ya. Oke, kita foto ya. Pertama nih, siap. Kita ada 4 kali foto, teman-teman. Apa? 1. Bentar. 1, 2, 3. Maaf, 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Sebentar, yang akan dibuat. Itu udah 3, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang bisa. Oke, gantian ya. Sebentar sayang ya, teman-teman. Nah, Pak Yudi. Ya, bentar. Aku dihapus, jadinya bisa kita. Iya. Oke, Bu Sarifah ke slide yang pertama dulu. Oke, siap. Oke, di depan kamera. Oke, satu. Oke, okay, ya. Yang mana?
Oke, siap teman-teman. Buta. Oke. Dia. Oke teman-teman, alhamdulillah kegiatan puncak tema di hari ini telah selesai. Terima kasih. Hebat. Oke, yuk kita sama-sama ucapkan hamdalah teman-teman. Alhamdulillah. Berdoa tangannya diajibkan. Suaranya dilakukan. Dan doanya diusulkan. Sudah belajar. Memberi salam. Assalamualaikum. Bertemu di hari Senin ya teman-teman ya. Sehat selalu. Selamat berlibur. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.